buahnya. Guys, dari tadi saya muter-muter mencari petisan tapi nggak ketemu-ketemu. Semoga kita dapat, guys. Oke, guys, sekarang kita manjat pohon blobi, guys. Guys, sekarang udah dapet buahnya, langsung kita petis, guys. Lanjut. Oke, guys, sebelum mulai kita buat dulu sambalnya, guys. Sambal blobinya biar enak. Blobinya udah matang, mantap, guys. Langsung kita calup. Buah rujak blobinya udah siap dimakan, guys. Langsung kita makan. Udah ngiler nih, guys. Mantap kayaknya nih. Oke, guys, tanpa berlama-lama lagi kita makan rujak blobinya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh asem. Lihat, guys, mantap. Pokoknya rujak blobi itu asem, terus tambah gula agak manis dikit, tapi nggak terlalu manis. Pedas juga enak ada. Sendoknya pakai daun.
buat kalian dulu, ini makanan dulu ya guys, ini pesan dulu. Dulu waktu saya masih kecil, saya bareng teman-teman tuh sering cari buah ini guys, buat dimakan, buat dipetis bareng teman-teman. Sekarang saya mau coba ngulangi apa yang saya lakuin masa lalu, saya coba ulangi guys, mengenang nostalgia sih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di komen dan subscribe guys. Bila itu topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya jangan lupa ikuti terus channel ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.